Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Cilacap, terus bahasanya blok. Kulo niku ngaji nang Omahe Dalang terus pertama kali tahun 2007 ngajari Mas Eko. Ditawari udud kanggo bahasa ngapak, ora kenal temen ya. Pak Kiai iki ya kisu-kisu ngobori cocok ya. Cocok wis padha. Ana wong ngapak kuwi ngundang aku ngaji. Kok gitu teko sambutan. Inyong kalau ini sowan dalamnya Gus Miftah manjeng dalam Gus Miftah dia anak gapura arahnya gapura sugeng teka aku mikir gapura sugeng teka ya apa ternyata gapura selamat datang wala kere kere selamat di sugeng datang di teka nang Yogyakarta anak monumen arahnya monumen Jogja balik maning ternyata monumen Jogja kembali. Saya lucu menek ini lah zaman bian zaman martel kita nelfon sibuk nelfon apa apa sibuk kita bahasanya bahasa apa? Inggris. The number you are calling is ended, please try again in a few minutes. Lah nelfon yang apa? Yang tegal orang dia ngaku bahasa apa? Nomor telepon yang sila tujuh langka telepon menin ya nomor ini ya. Ngulang meneh ketemu budi Sundo, bangsa Sundo wis itu meneh bahasanya cicing mah ulang gandeng, dan kucing mah diserondeng kat itu kadunya, tema duduk dinyaknya ini ke Indonesia sing lucu niku wong ngapak tuh lah ini ngomongnya wong Sundo begitu lebuh halamannya wong Sunda ngidak telek wong ngapaknya tahapan kaya ini siapa kaya wong Sundo ini jawab iya mah taina urang. Kok gak pake rapor coy, hola percaya tapi ini orang kok gede ini sepi ya ini dulu Indonesia ngulang meneh ketemu Jakarta saat itu main Mas Sastro bangsa ini nopo Betawi lu gua bapak lu mertua gua ngulang ketemu Lampung nyak go mengan kudai ngulang meneh ketemu teng Pondok Yaba bangsa Palembang wong gitu galuh. Ngulang meneh ketemu Bundi Medan, terus mulai bermarga-marga. Nggih, kaya Erik iki duwe marga satwa. Lah, yang bisa menyatukan niku napa? Mboten khilafah, mboten NKRI bersyariah. Tapi yang bisa menyatukan adalah Pancasila. Mila orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila, silakan tinggalkan Indonesia. Dan itu kalau diajari saking nurun Buddha. Mila sepeda malih, S2, abah itu buatan jaluk nopo-nopo. Sing jaluk kula, mangku nake abah. Muka-muka abah sehat panjang umur. Syukur-syukur Nabi meneh. Mas Sastro ini istiqomah ingatkan suami takut istri ketika di rumah karpe Fatimah istri empat satu rumah Sastro kali bulan itu podo kelasnya kuliah tikus keluar masuk lubangnya cuma satu lo bilang ingatkan kuliah jembina kali konco-konco tempat bumi sanes S2 abah buatan dengan sake buatan jaluk nopo-nopo pulau sendiun mangdungake abah sarit. Nggih, mungkin iki panjang umur nggih. Matur nuwun. Selamat menikmati pagelaran wayang kulit dalam rangka ulang tahun Nur Huda ke-34. Insyaallah selama-lamanya sampai akhir zaman akan tetap ada Nurul Huda. Tepuk tangan kepada Nurul Huda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.